Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita mulakan kelas dengan baca doa sebelum belajar. Bismillah, angkat tangan. Doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatahu wa berjoging. Lepas tu saya nampak rakan ayah dengan da'i. Dia keluar. Dia main taman. Okay. Alright. Okay. Sekarang kita nak belajar subjek apa ni? Melayu. Bahasa Melayu. Melayu. Okay. Alright. Melayu. Okay. Sebelum kita mulakan belajar, Mualimah nak dengar. Ya, Mualimah nak dengar tepuk-tepuk semangat. Okey. Alright, jadi kena semangat okey untuk malam ni, kelas malam ni. Okey, Mualimah akan share screen sekejap ya. Okay, siapa nampak skrin Mualimah? Sebut, nampak. Nampak. Okay, bagi yang nak buka buku teks. Sabar-sabar, Mualimah dia tahu lah ni. Bagi yang nak buka buku teks, boleh buka muka surat 81. Okay, boleh buka muka surat 81. Okay, saya dah buka. Okey. Siapa dah baca muka surat 80 semalam? Belum. Ha. Kan kerja sekolah Mualimah bagi tu. Aha. Mualimah suruh baca kan. Kerja sekolah dia ialah kamu baca buku dan jawab soalan dalam buku aktiviti. Ha, siapa tak jawab? Siapa tak baca lagi? Kita dengan dua je ke? Saya baca. Okey, habis kelas ni, malam ni, okey, nanti baca sendiri, okey, kat rumah muka surat ni. Ni, cara-cara membuat kuih, kuih penganan nama dia. Mualimah tak tahu nak sebut penganan kot. Okey, kuih tradisi. Buku saya tak tahu ada kat mana. Buku apa tu, buku aktiviti ke buku teks? Okey, tak apa, tengok buku teks kamu, tengok ni kat sini, screen ni, okey. Harian datun. Okay, dah. Mualimah nak start ajar. Mualimah nak start mengajar ni. Kalau boleh mute. Okay. Hari ni kamu akan belajar apa asas menulis. Asas 3.1 iaitu menulis. Okay. Apa yang kita nak buat Mualimah dalam buku teks ni? Okay. Dalam muka surat 31 ni. 81 ni. Kisah, baru start kelas ni. Okay, dalam muka surat 81 ni kita kena baca dulu. Baca dulu petikan ini dan kita kena kenal pasti kesalahan ejaan. Okay. Kat sini dia tulis tarian Datun Julud. Tarian Datun Julud ni, tarian ada kat mana? Dekat Sarah. Sah?
Sarawak. Mana ada Sarawak? Negeri Sarawak. Di mana? Dia kena, kita kalau nak pergi Sarawak, kita kena naik kapal terbang. Okay? Kena naik kapal terbang nak ke Sarawak. Okay? Tak adalah jauh. Tapi kalau awak naik kereta, tak boleh lah. Sebab dia kena merentasi laut. Okay, nanti bolehlah buka YouTube Sarawak. Tengok type Sarawak, negeri Sarawak. Okay. Alright. Okay, tarian ini di ditarikan ataupun penarinya terdiri daripada gadis Kenyah. Ini adalah suku ataupun suku kaum ataupun kita kata bangsa kaum-kaum yang ada dekat dalam Malaysia. Okay. Alright, jadi disebabkan semalam kita tak sempat nak cover untuk membaca, hari ni maklumah nak panggil yang terpilih untuk membaca. Yang selama ni senyap-senyap kan. Okay, jadi maklumah nak pilih dia untuk membaca. Alright, Nusaibah. Okay, Nusaibah. Sekejap maklumah zoom sikit. Okay, Nusaibah bacakan muka surat 81 ni yang Malimah warnakan je sampai sini. Okay, Nusaibah baca. Okey dah. Alright. Terima kasih Nusaibah. Okey. Tarian Datun Julut terkenal di Sarawak. Tarian ini boleh ditarikan secara berseorangan atau berkumpulan. Okey, seterusnya. Mualimah nak panggil Hadi Muslim. Hadi Muslim, baca yang ni boleh Hadi? Okey. Gadis Kenyah, mereka biasa penari tarian ini ialah gadis Kenyah. Mereka biasanya memakai pakaian tradisional. Okey, terima kasih Adi Muslim. Okey, jelas. Okey, seterusnya Muazzah nak panggil siapa ni? Malimah nak panggil Wais lah, Wais Al-Qarni. Okay, Wais, cuba baca yang ni, Wais. Ada turun. Ya. Okay, alright. Siapa berbual tu? Okay, terima kasih, Wais. Ada bulu burung kenyalang di jari penari. Ha, tengok dekat buku kamu. Ada bulu dia. Ada bulu burung tu. Okay. Okay. Seterusnya. Mualimah nak minta. Arjuna. Arjuna, can you baca? Can you read this one? Yang Mualimah highlight. Naikah. Meng. Ma. Hen. Tak. Lagi? Kaki. Yes. Dan. Ber. Te. Te. U. U. Po. Tang. Po. Ta. Ngan. Okey. Okey. Mereka menghentak kaki dan bertepuk tangan. Okey, Zahra. Zahra, terima kasih Arjuna. Okey, Zahra baca yang ni, Zahra. Yang maklum highlight tu. Tarian mereka. Ni, Zahra baca. Tarian. Tarian. Okey. Mengikut. Mengikut. Iringan.
I like. Mhm, lagi. Siapa ke siapa? Mak Alimah tak tahu nak sebut. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Zera. Okey. Jadi dia cerita tentang apa tu tarian Datun Julut. Okey. Tarian ni ada di Sarawak dan ditarikan oleh berseorang atau berkumpulan. Penari dia mestilah gadis kenyah. Gadis kenyah ni ialah suku kaum. Okey, suku kaum yang ada dekat Sarawak. Okey, kalau macam kat Malaysia, dekat dalam kita Semenanjung ni ada Melayu, Cina, India. Kalau dekat Sarawak, dia ada banyak lagi. Ha, ada banyak lagi dia punya kaum dia, okey? Alright, jadi apa yang kita kena buat dekat sini? Okey, petikan B ni ada ejaan-ejaan yang salah. Terutama dekat, ni lah dekat apa? Ayat yang bergaris biru ni. Yang berwarna biru ni. Okay. Alright. Dah ada tu dah. Itulah. Mak Alimah punya tinggal 10 minit dah. Boleh juga. Okay. Jadi apa yang kita kena buat? Okay. Tengok dekat sini. Empat orang gadis. Apa yang salah? E-I. Pandai. E kena ganti dengan huruf I. Empat orang gadis ni salah ni. Ni kena huruf I. Empat orang gadis kenyah sedang menarikan tarian ini. Mereka memakai pakaian. Apa yang salah kat pakaian ni? Why? Why? Yang lain? Nah, apa yang salah dekat pakaian ni? Cuba tengok salah ejaan apa dekat pakaian. Iris, betul. Okay, Iris, okay. Okay, Y ganti dengan huruf apa? Siapa boleh tolong? Burung ada. Okay, ganti dengan huruf I. Okay, pakaian tradisional. Okay, jago melihat bulu burung. Okay, apa yang salah? Tadi Mak Rimah dengar. Oh, kena ganti dengan apa kalau perkataan burung? You. Okey, burung kenyalang. Okey. Bunyi alat muzik sapi mengiringi tarian mereka. Para penari menghintak. Apa yang salah? I kena ganti huruf apa, Umar Ayash, kalau hentak? I. Good. I. Gantikan dengan huruf I, menghentak kaki. Okey, dan bertepuk tangan. Okey. Jadi sekarang ni, disebabkan masa suntuk, kita buka buku aktiviti kamu. Okey, muka surat 5. Okey, muka surat 5. Surat 5 yang aktiviti ke? Yang aktiviti. Buka aktiviti kamu warna pink, mana-mana. Buka aktiviti kamu warna pink, okey. Terbalik, okey. Buka muka surat, yang keberapa ni? 4 ke 5? 4 kan? Muka surat 4. Buka muka surat 4. Okey, buka muka surat 4. Boleh je, dia sambung 5. Okey, dah muka surat 4. Okey, semua dah buka. Mak Alimah nak start tolong, nak start menjawab soalan ni. Okey. Fawaz Hadi buat gapa tu, Fawaz Hadi buat apa kita tu. Buku ada dok lagi tu. Okay, semua keluarkan buku pink muka surat 4. Mak Alimah cakap sekali lagi, buku pink muka surat 4. 4. Okay. Alright, okay. Muka surat 4 ni, aktiviti 3, dia minta kamu tulis ejaan yang betul bagi perkataan bergaris. Okay? Maksudnya, dekat perkataan bergaris ni ialah perkataan yang salah lah. Okay? Perkataan yang salah. Jadi, apa yang kita kena
pekan betul dia apa? Huruf apa yang kita kena betulkan? Okey, contoh yang pertama. Kita pergi gambar rajah yang pertama. Nuril, bukan buku aktiviti. Dah buka belum? Buku surat berapa? Buku surat 4. Siapa lagi duk tanya-tanya buku surat-surat tu? Saya. Berfahadir ni. Fawasari lah sebab duduk jauh Fawasari. Okay, good. Okay dah, semua tengok sini. Okay, ni nama dia alat muzik Sompoton. Sompoton alat muzik. Selalu dekat orang Sarawak, Sabah dia gunalah ni. Okay. Alat muzik dia. Dia tiup dari sini ni, nampak ni. Dari sini nanti dia akan tekan apa, tutup-tutup lubang kat sini. Akan keluar bunyi lah. Okay? Alright, okay. Sompoton terkenal di Sabah. Sompoton ialah alat muzik tiupan. Dekat Sarawak. Okay, tiupan. Okay, apa yang salah dekat tulisan garis pertama ni? Oh. Apa? Oh, okay. Kalau O kena ganti dengan apa? U. Okay, jadi dekat buku kamu ni, okay, dekat buku kamu, tulis kata yang betul, okay, je. T-I-U-P-A-N, salin, tiupan, music tiupan. Mama, sekejap, saya tak boleh pergi. Ha? T-I-U-P-A-N, tiu. T-I-U. Sorry. T-I-O lah. T-I-O salah. Dia kena betulkan nah. Tu tulisan yang bergaris tu. Salah. Kenapa? T-I-O-P-A-N. T-U-P-A-N. Perkataan betul T-U-P-A-N. Bukan T-U-P-A-N. Takkanlah kita nak sebut tio mulutnya. Tio pan. Salahlah perkataan dia. Kenapa sini dia tulis O? Iyalah sebab itulah ada latihan ni. Kita kena betulkan perkataan yang salah. Kan dia kata tulis ejaan yang betul bagi perkataan bergaris. Maksudnya perkataan bergaris ni salah. Huruf dia salah ejaan. Jadi kena betulkan. Faham tak Fawaz Hadi? Aduh. Okey. Dah. Cepat Fawaz Hadi. Kecik banyak. Degah. Okey. Terusnya. Labu yang kering digunakan untuk membuat sompotan. Labu yang apa? Kering ke kering? Kering. Kering. Okey. Jadi huruf apa yang kena ubah? E. E. Pandai. Okey. K, I, K, R, I, N, G, ring, kering. Benar. Betul soalan. C. Macam mana tak tolong? Haa. Gano. Alah pun dia kat sini. Nah. Yelah Fawaz Hadi. Okey. Right, okay, yang ketiga. Mana kita satu boleh tak? Kenapa? Saya dah buat yang ketiga boleh. Umaya buat dua lagi. Mana kita boleh? Kicap. Maaf Fawadi, pelik-pelik belakang lama ni. Okay, dengar. Okay, seterusnya nombor tiga. Ada 8 batang buluh kecil. Ada 8 batang buluh kecil. Apa perkataan yang sebetulnya? Siapa jawab? Kecil L. Good. Okey, jadi ejaan dia K I K C I L kecil. Okey. Ni bahasa kita guna ni kecil ni. Kecilnya kamu. Perkataan bahasa Melayu sebetulnya ialah kecil. Kecil. Kecil bang. Awak pun kecil eh. Dia ni kan. Dah lagi. Ada lagi seminit 20 saat.
Okey, dengar. Kita buat lagi satu. Okey. Buluh itu dilekat dengan gum. Gum lah, bukan gum. Okey, jadi nak ejek macam mana ejek yang betul? G-A-M. Gum. Saya dah buat yang ketiga dulu. Okey, nombor seterusnya ni. Okey, jadi Marima nak baik kerja sekolah lah, okey. Sebab kamu dah pandai kan, okey. Jadi nombor muka surat 4 ni, bawah ni dengan muka surat 5 ni. Kamu. Saya tak wab. Okey, kamu kena buat. Kamu kena buat dekat rumah sebagai kerja sekolah, okey. Tak semestinya ni kena hantar malam ni, okey. Hantar dalam minggu ni, okey? Supaya Mak Lima tahu kamu hantar kerja sekolah yang kena seminggu ni punya, ya? Yeah. Saya belum siap buka surat 4. Okey. Nah. Mak Lima punya dah nak habis masa ni, okey? Jadi kerja rumah kamu jangan lupa buka surat 4 dan 5.